Hari ini, 20 Februari 2020, bersamaan 26 Jamadil Akhir 1441 Hijriah, yang bakal menjadi saksi dua jiwa menjadi satu, dua cinta berikat janji, dua hati sehidup semati antara Emma Maembong dan Syazli Dato' Azhar dengan ikrar setia kepada Yang Maha Esa lillahi ta'ala. Syariatkan perkahwinan ini sebagai salah satu cara untuk meramaikan umat manusia di atas muka bumi ini. Dalam keadaan bersih, terpelihara keturunan dia, dan perkahwinan merupakan sunnah yang dituntut dilaksanakan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, diumumkan kini ketibaan bakal pengantin lelaki ke ruangan. Mempersilakan Syazli Dato' Azhar. Dengan segala hormatnya, dipersilakan bakal pengantin perempuan diiringi ayahanda tercinta maju ke singgah sana. Kita nak warming up dulu ke atau terus ya? Terus je. Oh, dengan yakinnya. Anda yakin? InsyaAllah. Muhammad Syazli bin Azhar. Saya. Aku nikahkan dikau dengan Cik Fatimah Rohani binti Ismail, yang telah berwakil wali bapa kandungnya kepadaku dengan mas kahwinnya RM2,000 tunai dan senaskah Al-Quran. Aku terima nikah Cik Fatimah Rohani binti Ismail dengan mas kahwinnya RM2,000 tunai dan senaskah Al-Quran. Saksi? Sah. Sah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dengan sekali nafas, termaterailah ikatan dua hati di antara Syazli Dato' Azhar dan Emma Maembong.